496 cek ngoten mboten sampun buka ngeten. Coba saya cek. Lho kok kalih niki? Kalih. Waduh sugih banget panjenengan niki. Ini yang satu luasnya 232, nggih. Yang satunya lagi 348 kleru semua panjenengan tadi. Grogi nggih. Ini kalau dua kan pun 500 berapa ini? 570 kalau dua. Kalau yang ini 232, yang satunya 348. Oke, pun. Ini di sebentar saya cek. Pak Jari nggih di Desa Paringan, betul? Betul. Nggih, ini luasnya 348 betul nggih. Dah. Ya, sekarang ada dua sertifikat. Nggih, dua sertifikat. Mau disimpan atau dipakai untuk agunan ke bank? Ya usaha. Untuk usaha. Jadi ya. Ini mau ditaruh di bank. Ya. Dua-duanya. Ya satu aja. Satu ditaruh di bank. Ya. Mau pinjam berapa? Ya. Kecil 25. Berapa? 25. 25 pun kecil loh, 25 ya. Lo gede nih ku. 25 juta tau? Ya. Langge, gede nih ku 25 juta itu. Dipakai untuk apa 25 juta? Kok banyak ya, banget usaha sih. Usaha lah. Iya usaha apa? Itu. Itu apa? Nyetak botol. Nyetak botol? Ya. Nyetak botol ini. Langge bata tau, nyetak botol ngertos kalau ngertos. Ya. Nyetak botol kok butuh 25 juta tinggi nopo. Tuh, beli apa tuh? Satu, beli apa? Molen buat giling tuh. Buat molen untuk giling tuh, itu giling nopo? Giling, bahan batanya itu. Oh, untuk giling, ya. Bata, terus. Pinten niku, molennya regine? 10 juta. Pinten? 10 juta. Molen masak 10 juta nopo, enggak? Iya. Enggak? Oke, molen 10 juta, terus masih sisa 15 juta untuk apa lagi? Ya. Beli sepeda motor. Ya begitulah. Nah, niki. Gitu. Saya tuh apa? Oh, saya tuh tiap hari ke desa, tiap hari ke kampung. Ampun, jangan dibeli untuk sepeda motor. Untuk beli apa? Pinjemnya kalau butuhnya molen 10 juta, ya pinjemnya 10 juta cukup. No posisane mah penjan belikan sepeda motor ini buatan kalau nggak pakainya nggak bener bisa nggak bisa nyice nggak bisa ngangsur repot penjaga nanti. Oh iya pripun toh kok oh iya. Jadi kembali lagi sisanya masih 15 juta dipakai apa Bon? Ya buat usahalah kapan ya. Buat usahalah pripun loh. Ya itu anu loh apa tuh? Apa tuh nopo? Ngeten lho nggih. Ngeten. Ini kan mau pinjem 25 juta iku kudu wis duwe perencanaan. Oh, 25 juta saya mau pinjem 25 juta. 10 juta mau saya belikan untuk mesin molen. Sisanya mau saya pakai untuk modal kerja misalnya. Sisanya lagi untuk nanti gaji tenaganya. Sisanya lagi untuk beli apa? Apalagi kalau bata itu, nopo? Tanah. Beli apa kayu bakarnya atau apa? Rambut. Rambutnya gitu. Beli sepeda motor. Ampun lho, Pak Jari ya. Tadi saya baru pesen naik panggung langsung 15 juta mau dipakai sepeda motor. Udah saya beritahu kok malah. Nggih. Ya berarti tadi sebentar 10 juta untuk beli mesin molen, terus 15 juta beli apa tadi? Ya bahan-bahannya. Bahan-bahannya, oke. Napa mawon niku? Nggih. Rambut. Rambut, nggih. Karyawannya yang kerja. Nggih, karyawan yang kerja, nggih. Terus terpal, nggih. Masa 15 juta enggak kakean niku? Ya
Saya jangan diambil duit semuanya. Oke, tapi hati-hati. Ya. Dikalkulasi ya, direncanakan, dikalkulasi benar, detail. Oh, butuhnya mau 17 juta ya, Jo. Pinjemnya jangan 25 juta, kalau di situ memang hanya 17 juta, sudah pinjem 17 juta, ngoten. Nanti sisanya nge, tuku sepeda motor ya. Nge? Nge. Monggo Bu, dikenalkan.